Yo, halo bro, kembali lagi di channel aku, di channel Him Nixel. Hip hip hore, hip hip hore. Oke bro, jadi di video kali ini aku bakal mainin game Warriors. Warriors apa tadi ya? Pokoknya game simulator lah ya. Oke bro, kita akan main game simulator lagi, dan di sini temenin nama Fatuh. Ditemenin nama Fatuh Gaming guys ya. Kagak pakai gaming sih. Ya udahlah, kita join dulu. Join maksudnya pilih castle dulu, mau di mana posisinya yang enak. Apakah di sini atau di tengah? Ya, malah Fatuh ambil. Ya wes, kita pilih yang di sini aja lah ya. Biar nggak jauh-jauh amat lah ya. Sini, Bang. Ngelek. Buruh. Ini gimana ngeklaimnya? Hey. Nah, akhirnya. Yes. Pick a kalah. Kalahnya warna ungu. Let's go. Lul. Oh, name. Nah, sip. Let's go. Oke. Okay. Terus apa? Oh, maga. Fatur kok pasukannya udah keren-keren ya? Waduh. Fatur ini emang apa ya, veteran di segala game guys ya. Terus ini apa? Upgrade. Di sini bisa upgrade. Kita akan coba melakukan grinding. Yang dimana tempat grindingnya ada di sini. Hei. Dan di sini climb. Ini kalimat climb itu sangat scam ya, gede-gede ya kan climb, masuk-masuk tahu-tahu butuh join grup, parah memang. Dan di sini juga kita bisa gacha-gacha layaknya seperti pet sim X coy ya. Oke, di sini ada, oh maka Patur bisa GB-in aku nggak ya? Tapi aku tidak yakinnya. Dan kita akan hancurkan X yang belum menetas saja. Serang dasar tuyul. Sekarang saya menggajimu bukan untuk menjadi pengangguran. Saya menggajimu untuk bekerja lebih keras, hasilkan saya duit. Ya kamu pun tidak digaji ya. Oke. Mantap. Terima kasih tuyul. Ini lagi nih. Hancurkan. Oh, kita tanyain Patur guys. Iya. Siapa tahu bisa ngetrade kan di sini, dan Patur ngasih yang OP-OP ya kan. Waduh. Ya udahlah. Kalau kagak bisa mah ya kita usaha sendiri ya guys ya kalau kayak gini. Oke, boom, hancur, nice. Enggak, ya. Ya udah. Kita harus mandiri, bro ya. Mandi sendiri, mantap. Kita harus mandiri, coy. Oke, sekarang kita harus mandiri. Tidak bisa minta item-item GG. Ya di sini duit aku ada 500. Bisakah kita ngegacha di sini apa nih? Item shops, pedang atau armor? Oke. Okay. Kita coba pilih tools pedang maybe. Yard item. Oh, ini 200. Next-nya oh 2000 mahal. 700. Nanggung, guys. 700. Ayo kita grinding lagi. Kumpulin lagi ya guys ya. Sampai 750. Loh, kok masih nongol? Dan by the way, di sini koin saku udah cukup. Dan juga aku ngeliat tadi ada kode. Kita coba tulis kali ya. Real gak gini, Bang. Rilis. Kayak gini ya. Gimana tulisan rilis? Ya elah. Tanyain aja lah. Sambil nunggu dijawab, kita akan coba gacah so ya. Let's go. Kita coba lihat kira-kira apakah aku cukup hoki. Let's go.
open. Dapat apa? Oh my god, dapat iron bukan bronze. Bentar ya, setidaknya bukan yang paling jelek bro ya. Oke, nah kita bisa taruh wooden swordnya iron, nice. Nah pakai tuh bang. Nah makin sakit coy, makin berdemek nih ya abang tuyulnya. Abang tak kerja lagi bang. Apaan tuh? Ya faturnya ternyata rejoin bang. Oh dia rejoin buat nyari DC. Oh DC, kirain buat ngeliatin kodenya, kocak. Lebih cepat nih kayu. Kayu buat upgrade guys ya, buat upgrade apa itu namanya. Oh maka sudah guys kodenya guys. 1 MV6. Oke banyak amat woi. Oh maka 2000 guys, nggak nanggung. Jungle let's go. You got coins push. Oke okay. 100 members banyak amat buset. Oke okay, coin boost lagi 1k likes, let's go. Release, ah gini tulisannya guys. Oke okay, dapat attack boost, thanks. Oke okay, good, lumayan coy. Oke okay, lanjut. Kira-kira buat upgrade base butuh apa mana aja ya? Apakah kita bisa teleport ke base mana ya? Oh ini Casta, tunggu dulu. Nah kita akan coba teleport to Casta. Oke okay, upgrade di sini kita hanya butuh 200 kayu bro ya, 200 kayu. Dan di sebelah kanan layar di situ aku cuman punya 101 kayu. Jadi kita akan coba cari kayu lebih banyak lagi. Serang kayunya bang, bang. Woi tuyul, deh botak, ini serang kayunya. Ya elah, kok gak mau ya? Lah, si botak malah pengen ngancurin telur ini kayu nih, hancurin. Deh botak, aduh kagak mau deh. Ini bisa kagak? Nah yaudah yang ini aja lah. Aduh lama lagi guys nungguin gituan. Ini aduh damage-nya gak, aduh darahnya tebel banget guys. Small tree ya ampun, disuruh serang kayu yang kecil ya kagak mau wacak. Ya buruan dah loh. Wah ternyata di sampah sama orang tuh ya, dapatnya dikit dong, tapi udahlah yang penting udah hancur. Kita akan kembali ke Casta dan dengan upgrade, dan kalau kita upgrade kita mendapatkan reward yaitu ya si botak lagi man. Let's go, yay kita punya Upin dan Ipin, tapi kagak punya muka serem. Well anyway kita bisa apain dua botak ini guys. Mungkin yang satunya kita kasih pedang, tapi duitnya masih belum cukup. Oke okay. Kita akan ngumpulin lagi. Ayo botak jalan ya ya. 1 2 1 2 1 1 2 1 2. Kita coba hancurin telah itu dia. Serang lagi, bagus. Kita akan hancurin telur lebih banyak lagi cuy. Eh, dan by the way di sini udah 1000, wow sangat cepat ya. Kita akan coba membelikan pedang baru buat si botak yang baru guys. Hehehe, well, oke, okay, kita akan coba beliin.
Kalau armor mungkin sekarang masih belum perlu kali ya. Kita coba beli India pedang saja. Next pedang 2000, aduh mahal bro. Yang ini aja lah. Let's go. 3, 2, 1. Ya, yang penting harus tetap bersyukur guys ya. Apapun yang kita dapatkan itu harus bersyukur. Berapa power? Powernya berapa? Ya Allah. Ya ampun. 5 doang, men. 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 5 doang powernya. Ya elah. John, John. Nih pakai dah. Waduh. Ya ampun. Nah. Yuk, yuk lanjut lanjut lanjut. Apakah kita udah cukup kuat untuk menghancurkan bukan menghancurkan, untuk mengalahkan Devil Egg alias telur yang udah pecah. Let's go. Agak meragukan. Ayo. Bisa, 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 bisa. No, 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 no. No, jangan serang yang sekarat. Parah. Ya, mati. Ya, terus gimana dong? Lah, mati lah. Kocak gaming mati dua-duanya. Kurang pero, guys. Aduh. Ya, mati, coy. Jadi kita akan samperin ke makamnya dulu, guys, ya, untuk membangkitkan kembali mereka nya. Hei, kita akan pekerjakan lagi ya. Tapi kita pekerjakannya jangan buat ngelawan ituan guys, masih kurang cukup kuat ya. Ada dikit lagi loh, bisa itu. Cuman ya masih kurang kuat aja. Kalau bang lagi di court ya iya. Akan coba hancurin lagi, mama. Lagi. Oh my god. Dessert 20.000. Sangat murah guys. Tapi pada saatnya ya, kalau sekarang masih terlalu mahal. Nah. Udah 2.000 bro ya. Oke, udah 2.000. Kita akan coba beliin armor kali ya. Armor dah sesekali dah ya. Coba lihat armor. Oke, segini boleh. Open. Oh, maka lumayan coy. Nice, kita akan coba pakai armor armor. Where are you? Oh, maka 110 ya. Kita coba pakai di dia. Let's go. Ayo tuyul, kita akan lanjut lagi. Apakah sudah cukup kuat serang? Bang, tunggu dulu, revive dulu. Isi darah. Nah, in 3, 2, 1, let's go. Ayo, serang, serang, serang. Boom. Ayo bang, jangan kalah bang. Pukulin terus bang. Jangan mati yang ato. Yang atau sekarat ya mati. Pukulin, pukul terus. Kamu banyak darahnya santuy. Ya let's go, bisa. Oh maka banyak banget bro, duitnya banyak banget men. Wow. Oke, kita pulang dulu buat nyari vape satu tuyul. Nah. Let's go. Nah, dengan duit 2.000 kita akan belikan sword baru. Let's go. Kita akan beli yang 2.000 ya. Let's go. Let's go metal sword. Alright. Kita akan coba pakai ke tuyul yang masih noob. Nih buat kamu. Nah. Gak apa-apa deh, kamu kagak dikasih armor, tapi aku kasih pedang bagus ya, mantap. Oke, kita akan gacha lagi.
yang 4000 apa ya? Atau yang Metal Sword 4000 lah, let's go. Well, okay. Fine, dapatnya yang bronze, bro ya. Aduh. Bener-bener dah. 17, bro. Oke lah, lumayan lah. Eh, pakai nih. Oke, good. Ya, setidaknya sekarang udah mulai easy lah yang ngelawan Devil Egg ini, coy. Dan by the way, buat upgrade kita butuh apaan? Oh, kita butuh batu sama kayu. Batu dapat di mana by the way? dikit lagi 10.000 nanggung. Nah. Let's go. Udah bisa, coy. Jangan coba beli, bukan beli, maksudnya gacha-gacha. Ini patur banyak banget dah pasukannya, anjay. Nah, armor. Kita emang butuh armor, bro, ya. Armor. Yang mana armor terbagus? Oh, maka ada void di sini yang golden doang. Kita akan coba beli yang void. Let's go. Apakah bisa? Oh, maka dapat golden, bro. Let's go. Kira-kira seberapa tebal armor ini? Kita akan coba pakai. 650, bro. Gile. Nah, mantap dah. Pasukanku udah makin berkelas aja ini, bro. Lah pemiliknya begini doang. Nah, kita akan kumpulin duitnya buat pergi ke desert, bro, ya. Tunggu sebentar. Okay, bro, finally kita bisa beli dessert toh. Poor case. Boy. Ini apaan? Oh, ini toke, guys, ya. Toke versi dessert toh. Serang. Waduh. Waduh. Kok sakit? Bang, jangan, bang. Jangan diserang, bang. Sakit. Sakit, bro. Jangan deh kita. Oh iya dong, di sini ada batu. Wah, itu tebel. Yang mana ya? Yaudah, yang inilah. Ada batu, bro, di sini. Yes. Kita bisa upgrade, ya. Dan by the way, di sini ada upgrade. Bisa upgrade apaan? Oh my god, bisa upgrade ginian, bro. Kita bisa upgrade diri kita sendiri. More walk speed, ada army healing, more XP, more wood or stone, dan inventory space. Menurut aku sih yang paling berguna kan upgrade army healing kali ya, karena ini menurut aku yang paling berguna sih. Oke, good. Kita udah selesai dan ini belum hancur. Nah, dapat batu kita, bro. Kita butuh berapa batu ya? Kalau nggak salah 500, coy. Well, kita samperin dulu ini si botak yang atu, ya kan. Mungkin biar cepat ngancurinnya, kita akan coba beli pedang, ya. Tapi untuk beli pedang kita kumpulin lagi coins. Oke. Okay. Wait a minute. Well, anyway, di sini duit aku udah ada 21.000. Apa yang bisa aku beli di sini? Oh, ada dessert item. Oh, jadi setiap kita ngebuka area, maka kita akan ngebuka tools-tools baru juga, Pak. Alright, di sini ada 17k kita akan coba beli. Bronze, siap. Dapatnya yang bronze, bro, ya. Oke, setidaknya kita memakai tools baru. 40, guys. Oke, let's go.
Kita akan coba kalahkan toke Arab. Apakah kita kuat untuk mengalahkan toke Arab ini, bro? Loh, yuk bisa. Ayo, 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 ayo. Bisa, guys. Let's go. 6.000 sekali mati, guys. GG Gaming. Yo, oke deh bro. Mungkin segini aja dulu untuk video aku kali ini buat main game Warriors Army Simulator. So thank you banget buat kalian yang udah nonton video aku kali ini, dan thank you banget yang udah nemenin main. Di sini ada kambing hitam dan juga ada si Shadow Finch. So thank you buat semuanya udah nemenin mabar, dan jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe buat yang belum subscribe bro ya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.